ada nama salah satu yang sudah bertarung di pemilu 2004 sebagai capres, kalah. 2009 nyoba lagi jadi cawapresnya Yusuf, kalah. Kalah lagi. Sekarang dia mau nyoba lagi. Kali ini yang digandeng orang Cina, siapa tahu hoki, ya kan? Wiranto dan Haritanu. Wiranto dan Haritanu, maksud gue gini loh, Pak Wiranto, gini ya Pak Wiranto. Ini kan 2004 udah kalah nih 2004 ya. 2009 kan kalah lagi ya. Ini kepikiran gak sih Bapak, mungkin emang rakyat kagak mau aja sama lu gitu, pernah kepikiran gak sih? Enggak kepikiran, oh oke, gak apa-apa. Kayaknya dia penasaran banget gitu. Gua aja nembak cewek 2 kali ditolak, gua gak mau nembak untuk 3 kalinya. Emang gua cowok apaan? Gua lagi SMA nih nembak teman sekolah gua, ada namanya Tina Mirdana. Cari di Facebook ada pasti. Tina Mirdana ada, anaknya udah 2, gua masih stalking sampai sekarang. Jadi Tina Mirdana. Cina Pontianak. Terus. Kelas 1 gue tembak, ditolak. Kelas 2 gue tembak, ditolak lagi. Men, dia gak tahu gue bakal jadi bintang film. Dia marah. Blunder, berat loh blunder. Ini udah 2 kali gagal, masih pengen nyoba untuk 3 kalinya. Kali ini wakilnya adalah Haritanu. Gue rasa ya, kenapa Haritanu yang dipilih jelas lah ya. Gue rasa udah jelas lah, pasti Pak Haritanu juga mungkin bilang ke Pak Wiranto, Pak Wiranto saya aja wakilnya. Lo bisa apa? Ha? Cina? Enggak sih, dia gak mungkin ngomong kayak gitu. Lo bisa apa? Gue punya TV 3, RCTI, Global TV, dan MNC TV. Terus nanti kita bisa pakai jurkamnya artis-artis dahsyat. Apalagi? Nanti lo bisa main di tukang bubur naik haji. Nah, dari tadi dong. Gue gak ngerti banget sih kode. Kalau karena wakilnya ini Cina, maka gue akan bedah pasangan Wiranto Haritanu dari sudut pandang Sio. Kita tuh kalau namanya orang berpasangan gitu ya, mau berkonteksnya percintaan atau bisnis, itu pasti ada cocok-cocokan Sio. Jadi gue udah cek, Pak Wiranto ini Sio-nya babi. Oke, jadi Wiranto ini babi. Sio-nya, tuh kan gue belum kelar ngomong udah dipotong kan. Kan suka gitu kan. Tolong, gue gak punya asuransi jiwa. Anak gue masih kecil, tolong kalau gue belum selesai ngomong jangan dipotong dulu. Jadi Wiranto ini babi, Sio-nya, oke. Nah, sopan sih kalian orang belum kelar ngomong. Nah, kalau menurut horoskop Cina, Sio babi ini paling matching sama Sio kambing. Serius, menurut horoskop Cina, paling matching. Gak tau sama-sama enak di sate atau apalah, gue gak tau. Serius, ini serius. Paling matching mereka, babi sama kambing. Nah, masalahnya adalah Sio babi ini paling, istilah kita orang Cina itu paling ciong ya. Paling gak boleh berpasangan sama Sio ular. Gak boleh tuh, babi sama ular, babi bisa digigit sama ular, katanya gitu. Nah masalahnya Pak Haritanu ini Sio-nya ular. Jadi gue pengen bilang, Pak Wiranto hati-hati, Pak Haritanu ini Sio-nya ular. Nanti digigit. Lagi rapat gitu, Pak Wiranto, saya tidak setuju. Bener kata si Ernest. Tapi yang gue, gimana yang gue gak suka adalah, gimana ya, orang tuh suka nanya sama gue di Twitternya, Pak Ahok, orang suka nanya sama gue di Twitter, Ernest lu kan dukung Ahok, kok lu gak dukung Haritanu sih, kan sama-sama Cina, katanya gitu. Terus maksud gue yang gak mentang-mentang sama-sama Cina terus harus gue dukung gitu. Jadi Haritanu dibanding-bandingin sama Pak Ahok hanya karena sama-sama Cina. Sekarang gue tanya sama lo, emang hanya karena sama-sama bisa dipakai nelfon, semua HP itu sama? Pak Ahok ini ibaratnya iPhone, men. Haritanu itu mito. Beda. Di sini. Beda. Speknya beda. Iya, sama-sama Cina, tahu. Speknya beda, jangan disama-samain. Iya kan?
dengan kuis kebangsatannya itu ya kan. Dia bohong sama orang, cuek banget sih yang ngebohongin orang gitu, kuis-kuis gitu. Orang belum dikasih pertanyaan udah pada jawab gitu. Padahal ada ayatnya loh teman-teman. Iya, dia bilang barang siapa tidak setia, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, seperti misalnya kuis, maka dia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10, ada ayatnya. Iya. Akhirnya aplikasi Alkitab di iPhone gue kepake juga.